Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Gendang sudah di Palu, sahabat-sahabat semua. Kampen sudah bermula untuk pilihan rakyat kecil di negeri Johor, khususnya untuk Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram, sahabat semua. Dan hari ini kita sekali lagi mendengar ucapan padu daripada Datuk Seri Mat Sabu, sahabat-sahabat semua, dalam sesi ucapan yang pertama di Parlimen Pulai pada malam semalam. Jadi, ya, apa yang harus dilakukan oleh rakyat Johor khususnya dalam menolak virus yang menyesatkan daripada Perikatan Nasional ini. Yang kita tahu, pimpinan-pimpinan mereka hanya tahu maki hamun yang menyesatkan, membuat fitnah tuduhan yang melampau. Jadi, semoga kita mendengar sekali lagi ucapan daripada Datuk Seri Mat Sabu, ya, untuk kempen yang sudah bermula pada malam semalam, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat saya di depan ini. YB Cintong, YB Azhar Karim, Dolah Sani Dahsyat dan isterinya, Ketua Amanah, Ketua Keadilan bagi Terengganu Wanita, seluruh pimpinan DAP yang hadir pada hari ini, pimpinan keadilan, pimpinan amanah, pimpinan Barisan Nasional yang bersama kita pada hari ini. Saya dengan saudara yang berhormat Azhar Karim, boleh kata orang lama lah, bukan tua sangat, tua lama dalam politik Malaysia ini. Kita melihat perkembangan politik dari selepas merdeka sampailah sekarang ini. Kita lihat politik yang berasaskan perkauman semata-mata, dia laku satu ketika dahulu, terutama sebelum peristiwa 13 Mei. Kemudian politik perkauman itu menjadi reda bila tertubuhnya Barisan Nasional. Racial issue agak reda. Kemudian sampailah kepada bersatunya ataupun coalition antara parti PAS dengan parti DAP pada tahun 2008. Isu perkauman menjadi reda. Semua bercakap soal pembangunan, soal nak membangunkan rakyat, melawan rasuah dan penyelewengan. Sampailah kepada 2018, isu perkauman ini reda dan ianya nampak kepada rakyat ke arah lebih bersatu untuk menunaikan atau menuntut hak-hak mereka sebagai rakyat, dan pemimpin pula bertanggungjawab menunaikan apa yang mereka janjikan kepada rakyat. Hadirin sekalian, menjelang pilihan raya 2022, politik perkauman muncul semula. Kali ini lebih hebat lagi. Soal kononnya Islam terancam, kononnya orang Melayu akan tergadai hidup mereka di negara mereka sendiri, dimainkan secara besar-besaran seperti sebelum tahun 1969. Oleh itu, politik perkauman ini menjadi subur terutama kepada anak-anak muda Melayu yang baru terlibat sebagai pengundi pertama bila 18 tahun diizinkan untuk mengundi. Racial dan religious issue ini dimainkan dan memang mendapat sambutan. Saya yakin sambutan ini hanya sementara, yaitu satu gelombang yang ditiupkan. Hal perkauman ini dia adalah satu gelombang sementara karena asas ini tidak boleh bertahan lama. Ianya boleh memerangkap rakyat satu ketika, yaitu ancaman terhadap orang Melayu, DAP komunis dan juga Islam terancam,
ini semua slogan dan dapat merangkap rakyat buat sementara, terutama di kawasan majoriti orang Islam seperti di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Hadirin yang dihormati sekalian, perkembangan politik mutakhir ini memang perlu pemikiran yang dingin secara terbuka. Kita lihat apa yang berlaku di Indonesia. Prabowo lawan dengan Jokowi dua kali pilihan raya. Sengit perlawanan mereka. Kali yang pertama Jokowi kalah. Majoriti bagi di Indonesia tipis. Kalau 5% itu tipis, bukan Jokowi dapat majoriti mutlak. Kali kedua, sekali lagi Jokowi dicabar oleh Prabowo. Serupa itu juga, majoriti tipis dan Jokowi menang kali kedua sebagai Presiden Indonesia. Apa yang pelik dan menakjubkan, Jokowi boleh bertemu dengan Prabowo mencari jalan perdamaian dan yang lebih penting membina Indonesia. Paling mengejutkan, dua musuh politik ini bergabung dan akhirnya Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan di Indonesia, menteri yang cukup powerful karena mereka ada APRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, hampir 1 juta di belakangnya. Keberanian Jokowi bersama dengan Prabowo bergabung tenaga dan membina Indonesia, dan Indonesia naik ekonomi mereka begitu hebat sekarang ini karena berlaku kerjasama politik dan kestabilan dalam negara itu. Inilah juga berlaku di Malaysia. Apabila satu parti pun, komponen parti tak ada majoriti, satu keberanian untuk menyelamatkan negara ini supaya stabil dan perkembangan ekonomi yang berterusan, maka Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama dengan pimpinan Pakatan Harapan bersetuju untuk bersama dengan Barisan Nasional membentuk kerajaan. Ini satu perkembangan politik yang paling hebat di Malaysia. Kalau nak ikut dendam pribadi, saya berlawan dengan Barisan Nasional 44 tahun. Hasan Karim lagi lama. Tapi kalau kita terus berlawan dalam keadaan negara tak dapat membentuk kerajaan, apa nak jadi kepada Malaysia, apa nak jadi kepada rakyat? Di atas kematangan dan pemikiran yang dingin, sejuk, matang, maka Pakatan Harapan bersedia untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional dan disokong oleh rakan-rakan kita di Sabah dan di Sarawak. Kita membentuk kerajaan 2/3 majoriti. Memang Datuk Madani, Datuk Sri Anwar dalam masa 8 bulan belum lagi dapat turun kepada rakyat secara menyeluruh. Tetapi saya yakin dia mengambil masa sedikit lagi, rakyat akan faham. Rakyat dia tak kira kamu rasuahkah, kamu menyelewengkah, asalkan kamu tolong Melayu. Rasuahkah, menyelewengkah, tak kira, asalkan tolong Cina. Amalan seperti itu kita kena hentikan. Sebab itulah Dato' Sri Anwar Ibrahim memulakan langkahnya. Di antaranya dia sanggup tidak mengambil gaji Perdana Menteri, hanya ambil elan wakil rakyat sahaja untuk berkhidmat sehinggalah ekonomi pulih di Malaysia ini, baru dia ambil gajinya. Ini satu pengorbanan yang besar yang dibuat oleh seorang Perdana Menteri. Dan kita bincang selalu dalam kabinet, saya sebut, bila kita nak memodernkan sawah kita di kawasan Mada, penanam padi di Mada ini 90% orang Melayu, perlu belanja lebih kurang hampir 4 bilion. Kita bawa bincang dalam kabinet, tak ada seorang pun wakil rakyat DAP, wakil rakyat bukan Melayu, menentang perbelanjaan begitu besar untuk membangunkan kawasan sawah di Mada. Ini kita lihat
Tak ada lah wakil rakyat DAP kata tak boleh. Ini 4 bilion untuk Melayu, kami mana? Tak ada. Kita bincang dan semuanya bersetuju. Artinya apa saja kewangan diperlukan untuk membangunkan rakyat, tak kira kaum, semua kami dalam kabinet bincang bersama. Inilah hadirin sekalian, manisnya kerajaan perpaduan sekarang ini. Dan sekarang kadangkala dalam kabinet mesyuarat, kami dah tak tahu dah yang mana satu UMNO, yang mana satu DAP, yang mana satu amanah, yang mana satu keadilan. Semua kita berbincang menurut untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan mana-mana menteri. Ini yang kita lihat yang berlaku sekarang ini. Saya yakin gelombang hijau ini tak dapat melintasi sempadan negeri Johor, insyaAllah. Tak dapat. Karena rakyat Johor dia sudah melihat pembangunan yang hebat di sini. Dengan memang bukan lagi kita kata selesai sekatuk-katuk, tapi pembangunan yang berjalan dengan baik untuk faedah rakyat. Takkanlah kita nak melihat negeri itu asalkan kununnya Islam selamat, minum air keruh pun tak apa, minum air karat pun tak apa, asalkan Islam selamat, kata mereka. Kemudian bila kita menang 2 kerusi di Kelantan, ini puak anti-Islam menang, puak yang tolak Islam. Bila undi kita, kita menang, puak anti-Islam. Mereka menang, puak pro-Islam. Politik ini dia hidup sementara, dia tidak boleh kekal lama sebab perkembangan minda rakyat. Dan saya melihat anak-anak muda tadi di simpang jeram turun begitu ramai menyokong calon kita daripada Pakatan Harapan dan daripada Kerajaan Perpaduan. Oleh itu arus ini akan arus yang dikatakan Islam terancam, kedaulatan Melayu dan sebagainya, ini hanyalah sementara. Dan benteng yang paling hebat untuk menterjemahkan Kerajaan Perpaduan ini ialah rakyat negeri Johor. Sebab itulah saya yakin pada 9 hari bulan nanti calon kita saudara Syuhaidan Kayat akan menang dengan bergaya mewakili parlimen pulai ini. Dan kita akan capai 2/3 majoriti. Ada perkara yang perlu, kita akan pindah perlembagaan. Kalau tak perlu, tak pindah. Perlu untuk kepentingan rakyat, kita perlu 2/3 majoriti. Sekianlah ucapan hari ini. Saya harap semuanya bekerja kuat memenangkan calon Kerajaan Perpaduan Syuhaidan Kayat pada 9 hari bulan nanti. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada YB Menteri Saudara Mas Abu, beri tepukan yang paling buruk kepada beliau di atas ucapan beliau yang sangat bersemangat. Amanah beliau kita ambil, kita tolak segala pertemuan politik, segala politik berasaskan agama, berasaskan kaum. Kita pastikan kemenangan Pakatan Harapan pada 9 hari bulan 9 ni, saudara dan saudari. Boleh ke tak boleh? Boleh. Baik. Kita tak nak buang masa lagi, Uyi. Betul? 那我们明天晚上也有很多政治领袖，包括我们的马萨布，我们的未必三的哈姆赞，举办的不会员，魏立豪书旗，以及我们中华专业的周议员的彩虹同志，还有以及很多非常多的领袖，包括我们的政党同志也会到现场，那大家千万不要错过了。那我们就不浪费时间，我们马上邀请我们下一位，最后一位演讲者吧。 Baik, saudara-saudari, mari kita dengarkan ucapan yang terakhir, ucapan penutup untuk majlis pada malam ini. Kita dengarkan ucapan daripada Adun Perlin, Ahli Parlimen Iskandar Puteri, saudara Liu Cheng Tong.
kasih saudara Hui dan saudara Ahmad, kepada saudara Bang Mat, saudara Hasan Karim, kepada semua rakan-rakan yang ada berada di sini bersama dengan kita. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kau ingin saya suara panggil, taja wan sang hao. Wanakam. Saya tidak cadang untuk ucap panjang kerana saudara-saudari telah dengar ramai pemimpin yang hadir di Pusat Hikmat Keling pada malam ini, dan saya hanya nak berikan maklumat tentang 3 poin saja malam ini. Kenapa kita berjuang untuk menangkan Suhaizan Kayat? Kerana satu, memang saudara Suhaizan Kayat ni calon yang paling layak, dan kita harap saudara Suhaizan Kayat akan dipilih oleh rakyat, oleh pengundi di Pulai, dan bila dia dipilih pada 9 hari bulan September, pada 11 hari bulan September, dia akan duduk bersama dengan saya, saudara Hasan Karim, saudara Mat Sabu di Parlimen. Kerana kita ada sidang pada 11 hari bulan September untuk kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Kau ingin, 我们要选 Suhaizan 其中的原因是他是最好的人选， 我们也希望他在 9月9号中选， 9月11号我们开国会的时候， 他就可以宣誓就职。 Saya sudah kenal dengan saudara Suhaizan sejak lama, kerana saudara Suhaizan dulu ketua pemuda PAS dan juga salah seorang pejuang di Johor. Kami di Johor ni dulu tidak nampak ada peluang. Dulu di pihak Pakatan Harapan memang susah untuk ada dapat peluang menang di Johor. Tetapi saudara Suhaizan tidak pernah putus asa. Dia bertanding sejak dia umur 31 dan dia sekarang ni umur 50. Dia telah berkhidmat di berata tempat di Johor dan dia kenal dengan ramai di antara kita, di antara kami ini, dan saya harap dia boleh menang kali ini dan dia akhirnya boleh dilantik, dipilih oleh rakyat sebagai ahli parlimen. Boleh tak? Objektif atau maklumat kedua dalam PRK ini, dalam pilihan raya kecil ini, objektif kedua kita ialah untuk memastikan hala tuju negara dengan pendekatan jalan tengah. Tadi rakan saya saudara Nojasan, Dato' Nojasan kata jalan tengah adalah apa yang kita pegangkan. Kita menolak ekstremism, kita menolak ekstremisme di Johor. Kita ada konsep bangsa Johor, kita ada konsep semangat Malaysia, dan kita tidak perlu semangat ataupun idea-idea yang hanya idea-idea sempit. Kita ni rakyat Malaysia, tak kira bangsa kita Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, kita bentuk negara bersama dan kita ingin jaga semua orang. Dan saya rasa message ni penting, kerana message jalan tengah ini adalah apa yang kita nak sampaikan. Kita nak sampaikan dengan undi kita di Pulai, undi kita di Simpang Jeram, untuk tegaskan bahawa Johor memilih jalan tengah. Kita di Pulai, kita di Simpang Jeram, 不管是新邦德让还是普莱，我们选出来的结果，我们支持中庸的想法，我们拒绝极端的想法。这个是我觉得很重要的，这个在这个选举里面，其中的最重要的信息，就是我们要确保说，在柔佛中我们可以支持中庸的想法，支持中庸的精神，我们要拒绝
伊斯兰党拒绝组团党拒绝国门的极端的想法。 Maklumat ketiga bagi kita semua di sini, maklumat ketiga adalah untuk memastikan kerajaan perpaduan dan formula perpaduan ini boleh diteruskan dan akan diteruskan, akan diangkat, akan diberikan peluang dan masa dan ruang untuk menjana ekonomi yang lebih baik, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk semua rakyat dan untuk mengangkat Malaysia sebagai satu negara yang dihormati oleh sedunia. Terbaik sahabat semua, sebentar tadi kita mendengar ya ucapan terkini ya dari Datuk Seri Mat Sabu, seperti yang saya katakan sahabat-sahabat semua ya, supaya rakyat Johor khususnya bangkit menolak ya parti politik yang memainkan politik perpecahan, politik yang memainkan makian, menghina sultan dan sebagainya. Terbaik. Jadi kita berharap supaya sekali lagi ya rakyat Johor membuat pilihan yang tepat. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, siapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja pada orang dapat channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.